Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Di sore kali ini Jalur Bonsai sekarang berkunjung ke tempatnya Mas Temon ya, yang berada di wilayah Gerabakan juga ya. Tempatnya di desa apa Mas Temon? Di Desa Gendruk Mas. Desa Gendruk Banyubang ya. Gerabakan ya. Nah, Gendruk Gerabakan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Indonesia. Nah, ini bahan-bahan bonsai di tempatnya Mas Temon. Kita akan mereview satu persatu bersama Mas Temon. Selamat sore Mas Temon. Selamat sore Mas. Nah, kita langsung cek harga secara langsung untuk kali ini Mas Temon ya. Bisa nanti dimulai dari sini Mas Temon. Ah, ini. Apa yang ngono lho? Oh, masa api? Api wis, termurah-murah lah wis, lumayan. Ya, 50.000 Mas ya. Hah? 50.000 atau 1 sikut kayak ngene 50.000 iki. Ya, 50.000 Mas. Saya ini apa namanya ini? Kalau sini namanya melati alas Mas ya. Melati alas ya. Bukan melati gunung. Bukan melati gunung. Beda lagi ya. Beda lagi. Kalau nah, ini gunung, ini bunganya. Oh, daunnya bulat ya. Ini daunnya lembut. Daunnya lonjong, kecil dan sudah cantik. Daunnya. Nah, ini melati alas. Ketinggiannya kurang lebih kisaran di 30, bunganya cantik ya. Cukup dengan harga 50.000. Ngeri sekali ini Mas Temon ini. Ini orangnya ini, saya suka obral-obral harga. Masuk, kayak ramen-ramen. Iki serut. Unik Mas. Mancep asli Mas. Asli ya, cuma ini yang pecah saya lem ya. Ada lemnya sedikit nih ya. Lemnya dikit. Tapi asli ya. Asli ya. Piro Mas iki Mas? 100.000. Wis ada pote Mas. Sak pote ya? Sak pote wis. Bersama potnya cukup 100.000. Ongkir COD Mas ya. Ongkir COD. Ya, ongkir COD. Dan ini ada pohon apa ini? Sisir. Sisir ya. Sisir gaya buncin ya. Iki meliuk-meliuk ngene Mas buncin. Gawe ini meliuk Mas. Ya. Kayak cacing steel ya. Gaya cacing. Wis harga piro ngene iki? 100.000 Mas. 100.000 wae, murah meriah. Dan ini ada lagi serut di batu. Serut di atas batu ya. Ori Mas. Ori ya. Ori. Nah, cukup ori. Hasil bulangan sendiri ya. Hasil bulangan sendiri Mas. Mas Temon juga membulang. Nah, dibuka harga piro Mas iki Mas Temon? 100.000 Mas. 100.000. Nah, wis santai wae kono pelan. Sambil sore-sore nyantai-nyantai gini Mas Temon, reviewnya Mas Temon. Nah, Mustang ori Mas ya. Ori. Karakter tua, ori ya. Ketinggian kurang lebih ya, kisaran di 18-an cm. Harga 100.000. 100.000. Nah, ini Mustang sudah di wiring nih. 100 juga ini Mas. Ini 100 juga. Iya, 100. Nah, ini sudah ada potnya semen. Ini sama potnya aja. Di atas batu, ketinggian kurang lebih 30-an. Iya. Harga 100.000. Wes, ini santai-santai ini lah, yang penting payu akeh Mas ya. Ini Mustam lagi. Mustam lagi Mas. Wih, lagi bagus. Harga? Harga 100. 100.000. Ini ada lagi nih, apa ini? Punya orang ya Mas. Wih, punya orang ya, sudah terjual. Sih, nyantai dicarikan bahan lagi. Nah, ini mirip melati ini. Ini mirip, ini melati, ini apa ini? Serpin Mas. Ini 1000 bintang ya. Nah, ini bunganya barusan jatuh. Kalau subur sekali. Ketinggian pohon kisaran di 30-an. Harga 100 Mas. 100.000. Dan ini Hoki Anti Mas ya. Iya, itu yang lokal Mas. Lokal ya. Orang sini nyebutnya Marnengan. Marneng. Ini Mame ya, ketinggian kurang lebih 10 cm ya. Di batu ya Mas. Di batu ori melenuk gitu. Melenuk. Kasih pot keramik, rawung. Daunnya ini, istimewanya di daun ini. Mengkilat Mas. Iya, kayak pelituran Mas. Harga berapa Mas? Harganya 100 Mas. 100.000 rupiah. Dan ini apa ini namanya, sakura ya? Sakura. Sakura, ketinggian kurang lebih di 15-an ya. 15-an ya. Nanti tak ambil ukuran aja sebentar Mas. Nah, ini perbandingan sama rokok ya. Untuk ketinggiannya kode 105, harga 100.000 sakura. Dan ini sakura juga program di batu ya. Ini harga juga sama Mas ya. 100.000. Dan ini ada lagi bahan bonsai serut ya. Serut. Serut ada kodenya ini S28. Harga 50.000. Ayo mana lagi?
Dan ini pohon apa ini, Mas Teman? Sisir, Mas. Pohon sisir ya. Kaki-kaki bagus, ketinggian kurang lebih kisaran di 30-40. Kondisi subur, perbandingan sama rokok. Dibuka dengan harga 150. 150. Ini ya, Mas. Iya, toh. Iki soteng pisan ya. Ini kayak jengking iki. Jukel. Iki pohon apa, Mas? Ileng-ileng. Ileng-ileng ya. Pohon ileng-ileng dibuka dengan harga Rp150, Mas. 150. Nanti langsung di screenshot aja ya bagi yang minat ya. Ini, Mas. Nah, ini kalau ada yang minat ya, monggo, Mas. Monggo. Yes. Nego-nego tipis-tipis nih, Mas, teman ya. Nah, ini yang baru. Ini pohon serut ya. Mantap ini. Ini perbandingan sama rokok, nanti ada perbandingannya. Ini karakternya luar biasa, cukup tua ya untuk karakternya. Wih, sudah kondisi itu tumbuh sudah pas semua. Sudah pas semua ya. Tinggal miringnya. Panjang pot piro, Mas? 70 ya. Di 75. 70 sentian ya panjang pot. Dibuka dengan harga? Oh, yang ini 1 juta. 1 juta rupiah bahan bonsai serut ya, ini karakternya bagus ini. Cuma enggak seberapa kelihatan. Pengelosan perantingannya ya biar besar dulu, nanti langsung diwiring atau di tahap kanting. Bagi yang berminat langsung di screenshot saja ya, mungkin barang-barang yang diminati di Mas Temon. Kita review satu persatu sambil santai kayak gini. Cengek sing rapi iki, Mas. Nah, ini sing rapi. Nah, dikasih background gini biar jelas. Ketinggian kurang lebih di 50-an, Mas. 50-an, panjang pot kisaran di 80. 80, Mas, itu aku duwe kok pot kayak ngono itu. Dengan harga? Harga 350, Mas. Ini sudah sama potnya apa pohonnya, Mas? Nanti digelangsing aja, Mas. Nanti digelangsing ya. Potnya kan terlalu berat ya. Berat ya. Dan ini kondek ya akarnya. Ya, terserah pembelinya lah. Terserah pembelinya, nanti bisa diatur. Kalau berani diongkirnya ya dikirim sama potnya aja gitu kan. Enak-enak aneh, Mas Teman. Ya 350, Mas ya. 350. Tanpa pot ya. Oke, kita lanjut yang lain. Ini, Mas. Itu punya orang ya, Mas. Punya orang ya. Sudah laku ya. Dan ini ori, Mas ya. Ori, Mas. Ya. Wih, mantap ini. Iki potnya yang kurang panjang ya, Mas. Ya, potnya iki kurang panjang, kurang besar ya. Dikit ya, Mas. Kurang ini besar sampai sedikit. Keluar dari pot. Karakter batu, Mas. Mantap, Mas. Ketuaan ini fosil, Mas. Ya. Memfosil nih. Nah, ini masuk di batu ya. Dan ini ori, Mas, teman ya. Ori. Original panjang batu kurang lebih, Mas. Di 70-an ya kalau saya. Batu kisaran di 60, iya, Mas ya. Kisaran di 60 cm. 70-an. Ketinggian ya. Kisaran di 40 ya. Dibuka dengan harga? Yang ini 600.000, Mas. 600.000 bahan bonsai kayak gini loh. Ini loh sedulur-sedulur bonsai. Mantap ini barang. 600.000 sudah dapat bahan bonsai ngeri kayak gini ya. Ini kalau yang mau lihat belakangnya ya, belakangnya kayak gini. Jadi kemarin yang batunya terlalu besar ya. Ya diambil fresh. Pohonnya tok ya. Ya belakangnya ini, Mas, cek belakangnya, Mas, kecil-kecilan nih. Yang ini. Nah, di sini aja yang ini. 50.000 cuma. 50.000. Ya kayak gini juga enggak, juga 50-an ya. 100 dapat 2. 100 dapat 2. Nah, ini ada yang unik. Kalau yang ini rencana kan mau dibikin sendiri, Mas. Rencana dibikin sendiri ini ya. Ketinggian, Mas, coba dikil, kil, pakai tangan kiri. Kisaran di 50-an kayak kalau di bibir pot ya, 60 lah. Dan ini gayanya unik sekali ini. Mantap ini. Ini ori ya, nancep ori, Mas ya. Ori, Mas, ini. Ori ya. Baru dipindah pot ini kemarin nanti. Ini klasik. Dibuka harga? Ini rencana kan dipakai sendiri aja. Dipakai dulu sendiri ya. Nah, kalau yang belakangnya kecil-kecil kayak gini? 50.000, Mas. 50.000 ya. Ini juga ada lagi? Nah, itu juga 50.000. 50.000. Nah, ini juga 50.000-an ya. 50.000. Di screenshot aja. Ya, di screenshot seret. Nah, nanti dikirimkan ke Mas Temon ya. Bonsainya soalnya banyak kayak gini. Jadi ke Mas Temon bingung nih. Pohon yang mana yang diminati? Coba mulai saing simbur ini sampean background, Mas. Sebelah dari sebelah sini nak. Ya wis dari sebelah kono kau. Nah, di background ini suasananya di pedesaan. Asik di atas gunung. Nah, ini ada saing simbur.
program di Batu. Kondisi sangat subur ya. Dibuka dengan harga 100, Mas. 100.000, dan ini ada saing simbur lagi. Bisa di screenshot yang diminati, dan ini program di Batu ya. Karakter batunya sini kayak gini. Batu runcing-runcing. Cukup dengan harga 100.000, dan ini ada pohon iprik sambung sama dolar mangkok. Dolar mangkok. Ini, ya, ini dolar mangkok kayak gini ya. Ini lumayan mahal ya ini. Ini import. Import Mas ya ini. Ini harga piro Mas? 100, Mas. 100.000. Oh, mantap sekali. Dan ini juga ada sancang ya. Ini perbandingan sama tangan saya. Dibuka dengan harga 100, Mas. 100.000. Dan ini ada lagi pohon sancang Mas, teman-teman. Sancang. Ini program di Batu nih. Ketinggiannya ini seperti ini. Ini Mas, teman, soalnya lagi pegang backgroundnya biar pohonnya jelas ya. Ketinggiannya kisaran di 15 cm. Dan ini dibuka dengan harga 150, Mas. 150 ya ini. Puh, mantap. Kare sembilan, Mas. Wes, yang kerematung ini, Mas. Tinggal melanjutkan ini untuk perantingannya ya, dibikin kayak gini, nanti potong di sini, kita lanjut pakai yang ini. Yang ini nanti turun ya. Satu ini mungkin buat mahkota atas, ini untuk belakang sini. Pas. Cukup dengan harga 150.000. Dan ini pohon mustam ya. Mustam kondisi subur. Ketinggian? Ketinggian di 25, Mas. 25-an cm ya. Harga 150.000. Dan ini sancang nih. Sancang Pro. Program di Batu ya. Perbandingan sama rokok surya ya. Ini sudah rimbun. Sudah enggak gerak sama sekali. Ini butuh paling ini enggak sekitar ini, sekitar 1 tahun ya ini. Dibuka dengan harga 150.000. Pohon sancang program di Batu, dan ini ada sancang lagi. Ini ada potnya tulisannya 100, Mas ya. 100.000. Ya, 100.000 ini. Sancang. Dan ini sancang lagi 150.000 program di atas Batu. Dan ini pohon serut program di atas Batu, harga 100.000. Dan ini pohon apa namanya? Sakura, Mas. Sakura ya, dari belakangnya ketutupan. Nah. Ini dibuka harga piro, Mas? 100, Mas. Rp100.000 ini. Meliuk-meliuk ya. Ketinggian sama perbandingan sama rokok surya inter ya. Rokoknya pendek soalnya. 100.000. Nah, ini ada serut, Mas, teman ya. Terus iki megelo utek ya, ora payu-payu. Ora payu-payu. Ya del murah lo Mas, mo nek pengen payu. Harga piro wis? 200 wae, Mas. 200.000 ya serut ya. Ya wis itu apa sampean turunin ae, Mas. Sampean ganti pohon kecil-kecil 200.000. Ketinggian kurang lebih kisaran di 50. Nah, ini. Ini ori Mas ya. Ori Mas, nyawenuk lo ya. Nyawenuk ini, nyaweni ini. Nyaweni. Harga 150.000. 150. Oh, menuk, Mas. Nah, oke, ganti saya, Mas. Nah, geser satunya. Nah, ini lagi serut 50.000, Mas. 50.000. Dah. Di screenshot aja ya pemirsa ya, soalnya nanti barang langsung diturunkan. Turunkan, ganti. Nah, ini 50.000 lagi. Dua, tiga. 100.000, Mas. 300.000 langsung, nah, di screenshot aja. Nah, sih tak butuh nopisan, Mas. 300.000. Nah, ini api, Mas. Ganti pot aja, Mas. Ganti pot. Ini kan kode nih, Mas, cepat tangannya, teman. S36 ya. Ketinggian, Mas. Ini kan di 25, Mas. 25, harga 100.000. 100.000. Geser, ganti. Nah, ini juga serut lagi. Ketinggian di 25. Subur. Harga 100.000. 100.000. Geser. Ini ketiga ini maksudnya gimana, Mas? Borongan asa, Mas. Borongan asa, nah, ini ada apa ini? Sakura ya, Sakura. Nih coba ini pakai. Nah. Perbandingannya dengan rokok, pohon sakura. Nomor 2 serut. Nomor 2 serut. Ini ketiga sakura lagi ya. Sakura lagi. Cowili nyenuk ngono ya.
Tiga ini harganya 100.000, Mas. 3 100.000, geser. Dan ini paketan lagi, Mas, teman, ya. Paketan 300 ya. 300. Ini padahal ori, Mas, teman. Ori, Mas. Ori di batu ya ini. Ori di batu. Ini saya mulai dari sini. Ya, Ulmus. Kok Ulmus? Okianti. Okianti. Okianti lokal. Satu. Satu. Kedua. Serut. Serut. Batu. Ketiga. Ulmus. Ulmus. Tiga pohon. 100.000. 100.000. Ganti. Dan ini tiga pohon lagi, Mas, teman, ya. Ini ada pohon rukem, tuh, ini. Rukem. Rukem satu. Ulmus. Ulmus. Sama sisir. Sama sisir, ya. Cili-cilian, ya. Iya, cili-cilian, ya. Nah, buat mame-mamean itu. Pakai pot keramik, ya, apa loh, ini kerumat, ya. Sudah cantik. Kurang kerumatan sih, di mame. Wis, gak apa-apa, wis, diobrolan murah, ya, Mas, teman, ya. Ini jualan, tuh, Mas. Wis, satu setelu, ya, gitu. Setelu. Satu setelu, obrolan. Ini pohon rukem, ulmus, sama sisir. Tiga pohon 100.000. Dan ini ada tiga pohon lagi. Ini pohon apa, Mas, teman? Pohon sisir, Mas. Sisir, perbandingan. Nah, sisir, nomor pohon dua. Rukem, Mustam Haji. Dua mustam, ketiga ulmus. Tiga pohon 100.000. 100.000. Oke, tak sih, tak boleh ambil gambar. Dan ini tiga lagi, borongan lagi. Mbok borongan nomor piro wis gak ro nggih. Pokoke di screenshot ae. Screenshot ae. Coba ketinggian. Tinggal perbandingan rokok gudang garam inter. Ini apa namanya? Sakura. Dan ini Bintaus, ya, sudah sambung sama Anting Putri. Bintaus sambungan sama Anting Putri. Ada yang satu lagi serut. Serut ini kayaknya, ya, kakinya kayak gini. Dari samping kayak gini, gaya ngebunjin. Kecil, ketinggian 10 sentinan. Dibuka dengan harga Rp100.000. Barang nggak boleh dituker, ya, Mas, ya. Iya, barang nggak bisa bingung yang sesuai lain. Paket, Mas, ya. Sesuai paket. Nanti yang nanya, kok dituker gitu yang lainnya. Oke, siap. Apa adanya, satusan. 100 ya, Mas. Dan ini ada pohon serut, Mas, teman, ya. Serut, Mas. Di bonggolnya gede, Mas, ya. Besar, Mas. Nah, coba diputer, Mas. Subur kondisinya, Mas. Subur. Subur makmur. Nah, ini ada kodenya S03. Harganya, Mas, teman? Harganya 100, Mas. 100.000. Oh, ini mustam, Mas, ya? Mustam, Mas. Ini kaki wapi, Mas. Nah, ini sih, Mas. Kaki bagus, ketinggiannya paling 10 cm. 10 cm. Harga? 50, Mas. 50.000, ya, pohon mustam. Nah, harga sesuai pohon, Mas. Sesuai pohon, ya. Nanti habis gini borongan. Borongan lagi. Satu sewu telu maneh, Mas, ya. Ini apa? Asam sarap. Asam sarap, ya. Ini kalau jam segini pohonnya wis tidur, ya. Jam sudah tidur, Mas. Ya, hampir maghrib, ya, sore. Soalnya. Ini putar, Mas, teman. Nah, op. Ini rego piro, Mas, teman? 50, ya, Mas. 50.000. Terus di sini ada lagi, ada ulmus, Mas. Ulmus, ya. Perbandingan, Mas, rokoknya, Mas. Harga 50.000, Mas. 50.000. Ganti. Iki apa? Serut, Mas. Ori atau program? Program, Mas. Program, ya. Sik. Kak ketok kaki, Mas. Harga 50.000, Mas. 50.000. Kalau dari sini kelihatan kaki, ya. Nah, ini kaki kelihatan. Dan ini borongan lagi, Mas, ya. Borongan lagi, Mas. Ini apa jenenge? Ulmus. Dan yang ini ulmus lagi. Nah, ini ada sakura. Tiga pohon 100.000. Masih tambah lagi. Tambah 104. Nah, ini tambah lagi apa ki? Sancang. Sancang, Mas. Sancang, ya. 100.004. Nah, iki pohon apa, Mas? Siansi, Mas. Siansi gede lho ki.
Lumayan mas. Ketinggiannya mas teman ya. Nah ini dari potongan sini mas. Dari potongan itu. Harga mas teman? Harga 50 ya mas. 50.000. Siapa namanya? Sianci. Sianci. Terus ini. Ada Ulmus ya. Ulmus. Ulmus juga 50.000. 50.000. Ini ada lagi. Asam sarap. Asam sarap. 50.000. 50.000. Ini lagi. Nah, ini ada Ulmusnya. Harga? 50.000. 50.000. Ini ada sakura ya. Sakura. 50.000 ya. 50.000. Ini ada lagi sakura. Ini sakura lagi mas ya. Sakura lagi harga 50.000 mas. 50.000 dan ini sakura 50.000. Sakura kode S39 50.000. Dan ini sakura program di batu 50.000. 50.000 dan ini sakura program di atas batu lagi 50.000. Iki apa mas? Sakura lagi. Mas. Sakura lagi harga 50.000. 50.000 dan ini Sianci. Sianci 50.000. 50.000. Kerasa pikir. Nah ini sapi lo. Iki apa kisah lo tiap? Dukur mas. Iki sapote mas. Sapote. Harga? Harga yang ini cukup 200.000 mas. 200.000. Kalau yang ini cukup 100.000. 100.000 ya. Ini subur mas ya. Subur pol mas. Ketinggiannya piro mas kira-kira? Tinggian di 30 cm mas. 30 cm piro harganya tadi? 100.000 mas. 100.000. Nah ini ada pohon anu. Saing simbur. Saing simbur. Harga 100.000 mas. 100.000 mas. Ini 100.000 ya. Maunya 150 ya. Nah ini maunya 150. Nah ya ini 100.000 ya mas. 100.000 ya. Tambah dalu tambah murah mas ya. Tambah murah. Pintaos. Bunut. Bunut ya. Bunut. Bunut merah mas. Tapi merah merona mas. Kayak lipstick mas. Kayak lipstick rondo. Daya pemikat ya. Ngeri. Harga 100.000 mas. 100.000. Iki serut iki jos sih. Ya, serut. Kalau yang ini cukup 200.000 aja mas. 200.000 ya. Karakternya bedengkol istimewa mas. Ngeri. Perwengkel perwengkel mas. Melawenuk pokoknya. Wis ta. Serakah. Piro mau regane? 200.000 mas. 200.000. Ini kan aneh aku toko piro mas. 350 ya. 350 to ya. Iya. 200.000 wis. 200.000 mon. Iki Mustam. 100.000 mas. 100.000 bareng. Enak watu lho mas. Asli ya? Asli. Nek gak bedok dhewe kulaan ra ngatasi mbak. Ora ngatasi. Ra ngatasi. Nah, iku pemirsa bahan-bahan di tempatnya Mas Temon ya. Ini waktunya juga agak sore ya. Terima kasih Mas Temon sudah diberi ya. Lagi sore nih ya. Lagi penutupan saya kasih tahu pendongkelnya. Dongkelannya Mas. Dongkelannya nanti. Ayo. Senengane Mas Temon nyau mantap. Ayo. Iki wis agak gelap-gelap sedikit. Nah, kayak seperti ini ya. Ini yang ini kurang. Yang sudah lama ya saya. Sudah di anu ya. Dan ini barangnya ya. Yang ini yang baru ya. Stok-stok yang baru. Nah, ini yang ada baru juga di batu mas. Nah, kayak gini. Ini memang masih baru ya, belum berani jual lah. Belum berani jual. Nah, ini hasil dongkelane sendiri. Dongkelnya sendiri mas. Oke, mau mantep pokoknya. Oke, terima kasih pemirsa Jalur Bursa sudah mengikuti kami Budi Prabowo sambil santai bersama Mas Temon di sore hari. Dan ikuti video-video kami selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.